hanya di tanaman dewasa atau remaja, ini di pembibitan juga sama, teman-teman. Ini flamingo juga pakai sama ini. Terus ini di Venus, dan ini dia apa lupa, Serena. Ini ruby Garuda Bonggol, sama juga. Kemudian di bibit-bibit butterfly, ini ya, ini alocasia, ini lupa saya, ini yang pakai sphagnum moss. Ini ada succom dan golden sweet juga, sama medianya ya. Jadi ini hasil yang pakai media baru, teman-teman. Beli yang campuran sekamnya sedikit, pasir, kompos, dan abu gosok. Ini yang awal. Ini yang dapat seminggu ya. 4 jari, dan ini sudah mulai keluar tunas baru. Ini juga yang seminggu kemarin, tunas baru juga keluar. Ya. Ini juga mayang wet, seminggu kemarin tanam sudah keluar ya. Ini masih belum karena ini tunas baru, waktu itu sudah keluar, jadi seperti ini tuh. Udah hasil seminggu kemarin, teman-teman, tunasnya keluar, heng-heng keluar juga maseti. Juga keluar ya. Ini ruby Garuda masih proses. Ini ditanya. Dan ini sudah keluar semua ya. Ruby Garuda ini keluar juga. Ada sini belum. Ini ruby Garuda, ruby Garuda juga keluar. Dan yang ini yang pertama, Red of Sumatera sudah mulai menampakkan daun baru. Biduri itu masih proses ya. Ini sudah mulai mekar. Ini daun barunya yang kemarin. Hot Lady Black belum. Ini Golden Sweet belum masih. Dan ini anak-anaknya. Semua media total saya ganti dengan yang media campuran sekamnya sedikit dan kompos, pasir sedikit ya, seperti ini, teman-teman. Ini ya medianya, kayak ada pasirnya, larang sekam, terus sama seperti abu gosok. Ini langsung beli sendiri di daerah dekat rumah, teman-teman. Harganya pun relatif murah, sangat murah banget malah. 2.500, tapi hasil tanamannya ini yang update seminggu, dan yang ini kan sudah lama, kurang lebih 2 mingguan. Yang seminggu sudah mulai bertunas, apalagi yang 2 minggu sudah banyak yang bertunas juga. Kita update yang nanti di kisaran 2 mingguannya, gimana proses dan perkembangannya. Oh, ini juga, teman-teman, bibit kepel yang kemarin masih nguncup ini mulai mekar ya. Sudah kurang lebih 2 minggu, sama seperti Red of Sumatera ini yang sudah mengeluarkan tunas, karena ini daun masih kecil. Ini hasil 2 minggu ya, teman-teman. Semua sudah memanjang tunas-tunasnya. Termasuk ini. Ini masih tanda-tanda ya. Nah, itu. Ini sudah mekar, ini satu heng-hengnya Mahaseti. Nih. Ini masih belum. Sudah.
ini mekar juga, ini baru, itu ada tanda-tanda. Ini legasinya ya, sudah ada tanda-tanda. Kemudian ini juga muncul, ini star. Nah, ini ya, ini juga teman-teman. Ini lagi widurinya ya, ini mau muncul juga di dalam, masih ini baru, yang baru ini masih belum, ini baru satu, ini belum mau keluar itu, tapi ya itu putih-putih. Dan ini yang lain, ini yang pertama dapat 3 mingguan, sama seperti Pride of Sumatra Black, Big Apple. Okay. Hasil media seperti ini. Ya, mayoritas semua sama medianya. Ini juga masih belum kena siram selama kurang lebih 2 mingguan. Masih basah dan aglonema tetap aman. Malah mau nambah daun baru lagi. Yang Big Apple teman-teman, ini sudah 3 mingguan. Ini daun terbakar awal mula dulu, terlalu lama menjemur jadinya seperti ini. Ini bukan jamur ya. Dan ini tunasnya setelah diganti. Tetap jalan, tetap sehat. Ini tidak disiram selama kurang lebih 3 mingguan. Bawahnya masih bisa bertahan kurang lebih 3 atau 5 hari lagi nih, tidak disiram. Kemudian yang berikutnya, yang sudah 3 minggu juga, ada Pride of Sumatra. Ya, masih kecil ya. Ini juga sama, ini tunasnya. Yang minggu lalu belum keluar, ini sudah mulai memanjang. Ini sama tanpa disiram juga selama 2-3 mingguan. Oh, ini masih bisa bertahan sama seperti yang Big Apple ya. Padahal ini juga, oh, ini di bawah naungan, cuma kalau musim hujan adalah masuk dari percikan-percikan air. Tapi ini 2 hari ini di si daerah saya juga hujan, tapi gak masalah, tidak ada, alhamdulillah tidak ada kendala bagi aglonema ini. Oke, ini widurinya juga sama medianya. Nah, ini juga mulai keluar daun, juga mulai membesar juga. Oke, terima kasih, wassalamualaikum.